Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16. Dari Makedonia ke Troas. Setelah kereda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus keduanya dari Tesalonika. Dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan 2 orang dari Asia yaitu Tikikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beraki, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos. Dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Mytilen. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari Pentakosta.